Okay gang, welcome back to my YouTube channel Helmi Kade Bang. Okay gang, apa video yang aku nak buat pada hari ni adalah aku nak buat video, aku nak pergi satu kedai takoyaki ni yang memang orang kata paling sedap lah dekat Benot ni. Kedai tu pun tengah makin naik sekarang dan kedai tu pun memang sedap dia punya takoyaki. Orang kata macam itu, aku tak pernah try lagi. Jadi aku nak pergi dan aku nak tunjukkan dekat korang cara-cara dia buat takoyaki tu macam mana dan berapa harga dia, dan korang boleh tengok video ni sampai habis. Okay, ciao. Okay gang, hari ni aku nak promote satu kedai takoyaki yang tengah naik di kawasan Benot lah. So korang boleh tengok set biasa dia, 5 biji RM5, jimat lele 12 biji RM10. Okay, kedainya berhadapan dengan sekolah Seri Tanjung Benot. So sekarang aku nak pergi jumpa pakcik. Okay geng, takoyaki dia pekerjanya orang-orang yang dah lama lah, yang dah berpengalaman. So kita ada makcik, makcik Ai, dan kita ada pakcik ni, dan juga kita ada seorang abang Sado. Abang handsome lah. Tanya sikit, takoyaki ni pakcik dah meniaga berapa lama? 2 tahun. Mana nak sampai sekarang dah 2 tahun. 2 tahun. Di sinilah. Di sini. Kain layang pun ada. Okay. Rengit pun ada. Air bala pun ada. Banyak tempat? Banyak cawangan ke? Ada lagi sikit. Lagi makan lah. Macam mana sambutan pakcik selama berniaga 2 tahun ni? Okey. Okey. Yang terjejas masa MCO dulu, PKP lah. Itu terjejas. Ya, ramai peniaga-peniaga terkesan pada waktu tu kan? Habis. Sampai tak meniaga 3-4 bulan mana? 3-4 bulan? 3-4 bulan masa MCO itu kita tak meniaga. Okey, sekarang kita start balik lah. Alhamdulillah lah. MCO tu memang pakcik betul-betul terkesan lah. Wah, dengan rasa tertekan, tak boleh kerja. Tertekan habis. Oh, tertekan habis. Gila je tidak. Okey gang, ini cara membuatnya lah. Orang berpengalaman buat, santai je. Pokoknya jadi. Feedback customer semuanya berpuas hati ke macam mana pakcik? Berpuas hati, semua kata syok lah. Sambutan pun okey. Kadang-kadang? Sampai pukul 7 dia orang tunggu. Oh, sampai pukul 7, sanggup tunggu? Dia orang tunggu duduk sini. Buka daripada pukul berapa pakcik? Pukul 11.30 pagi. 11.30 pagi sampai? Biasa 6.30 tutup balik. Tapi kadang-kadang pukul 7 lah. Oh, dia orang tunggu-tunggu. Pukul 7 lah dia orang tunggu-tunggu. So inilah cara membuatnya. Ini aja dia. So di dalamnya tu apa? Udang, udang fresh, ayam, daging, ketam dan sotong. Pakcik dan makcik ada buka tak untuk macam orang ambil tempahan ke macam mana ke? Kalau dia ada tempahan, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Yang tengok video ni nak info lanjut, boleh datang ke kedai pakcik ni berhadapan di sekolah Seri Tanjung Benot. Ini anaknya ke? Saudara. Oh, saudara. Yang mana nak dapatkan takoyaki dan melihat abang-abang yang sama, bolehlah datang ya. Abang ni tengah cari tunang ni. Oh, tengah cari tunang? Tengah cari awek. Oh ya, boleh-boleh. So, pada korang jangan lambat. Nampak? Mohon cepat. Mohon cepat. Say hi bang. Dia malu. Orang pemalu ni biasanya setia. So, kalau masak dia ni nak kena tunggu berapa lama? 20 minit. Oh, 20 minit saja. Ya. Yeah. So ini semua yang dah siap lah. Ini yang sudah siap. Oh. Mana yang nak tempah? Boleh lah. So kira kalau yang mana nak tempah ke apa, boleh berunding dengan pakcik lah. Boleh, telefon pun boleh. Okay, so pada korang yang tengok video ni, jangan risau, saya akan letak nombor telefon pakcik ni di description bawah. Ditambah dia punya tepung tu macam mana pakcik? Ini memang nak jadikan bulat, kita terpaksa tambah tepung lah, baru bulat, baru jadi. So memang ni cara proses dia lah. Ya, betul. Kalau tidak, tak jadilah dia, takoyaki. Ui. Gang, orang-orang berpengalaman. Confirm sedap ni. Double sedap. Oh, double sedap. Udang pio tu memang sedap.
kilo udang sudah RM39.40. Ya, pakcik, betul. Zaman sekarang makin mahal. Gaji makin kecil. Duit makin tak jadi. Duit makin tak jadi. Bagi rakyat kita kena redo je lah kan. Reda lah. Masa PKP pun kita reda. Apa pun reda lah. Kuasa pada tangan dia. Tapi kita jangan lupa lah Tuhan tu. Kesenangan dia kesusahan kita. Sekali buat ni berapa banyak pakcik? Kalau penuh ini 56 biji. 56 Dulu kita pakai double dapur tapi ada memang ada susah sikit kan. Iyalah. Jadi kita pakai satu dapur sajalah. So selain buka di kawasan Benut ni, mana lagi kawasan yang ada pakcik? Yang tengah buka sekarang? Layang-layang. Ui, banyak eh. Eh Baloi. Eh sekarang dah tak buka lagi. Sekarang tak pekerja tak ada? Pekerja tak ada. Peralatan semua ada? Peralatan ada. Semua ada. Balik Betak pun ada buka. Balik Betak pun ada buka. Aku yakinnya dah siap. So untuk diangkat lah. Abang umur apa bang? 17. 17. Oh, 17 dah nak cari tunangan bang eh? Handsome tu. Handsome. Cantik sangat. Ada rupa boleh, ada jangan rupa. Risau. Oh. Value tinggi. Ya, tinggi. Ciri-ciri yang korang nak ada pada abang ni. Nama apa bang? Irfan. Okey. Apa tadi pakcik cakap? Siapa-siapa yang nak datang sangkut dengan ni, Irfannya. Boleh tak? Pakcik izin kan? Izin. Okey geng, dah dapat green light. So pada korang yang dia dah kasi tahu boleh. Oh, bapak dia dah kasi tahu. So pada korang yang mana single, nak ciri-ciri yang terbaik, bolehlah datang ke Takoyaki ni. Bersama kita abang Irfan. Nampak rajin dia tolong. So makcik ni yang berapa? Ha? Ini yang RM5 punya? Ya, ya. Okey. Ini dia punya apa makcik? Ini nama dia Bonito. Bonito. Ha, ini cupai. Sos dan dia. Cheese dia. Ha, ini tau sos dia. Terima kasih. Oh, macam itu je dah siap? Ah, dah siap. Okey. Ini dia tak nak keju, dia tak nak pedas. Tak nak keju, biasa. Tak nak pedas. Biasa je lah. Biasa. Okey. Okey, geng. Keadaan di sini agak busy sedikit. Dan sekarang waktu-waktu customer-nya datang. Pakcik, semua customer pakcik yang datang ni saya nak bayarkan boleh? Boleh, apa salah? Boleh? Kalau okay. Nak bagi? Saya bayarkan kak, boleh? Okey. Okey kak, terima kasih. Sama. Ini nama dia tadi apa makcik? Bonito. Guys, nampak guys, dia punya hias sangatlah cantik. So kita nak tanya pada adik-adik ni. Adik biasa beli tak takoyaki pakcik ni? Macam mana rasa takoyaki pakcik ni? Sedap. Sedap. Ah, jadi saya bayarkan. Okey, ambil je. Terima kasih, abang. Sama, bye-bye. Kalau adik, somen ni seorang je yang belum dapat. Memang selalu beli. Oh, ni customer tetap pakcik lah? Selalu beli. Oh, selalu beli. Aku yakin ni dah ada customer tetap. Somen customer ni. DJ Topen, we made. So, kenapa adik selalu beli takoyaki pakcik ni? Sebab dia rasa lain daripada yang lain dan dia sedap. Bukan sebab abang handsome ni je. Nampak geng, memang sedap. Takoyaki minum teh ais. Oh, memang kena. Saya buka salam ni. Tengok, tak tengok. Okey. Okey adik, terima kasih. Bye. Sama. Okey geng. Ni yang RM12 pakcik eh? RM10. Oh, RM10. 12 biji. 12 biji RM10. Ya. Oh. Bonito.
sumpah mantap geng. Confirm sedap. Okey bang, tak apa bang. Tak apa, tak payah bayar bang. Saya dah bayar kan. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Okey, bye. Okey geng. Tadi pakcik tu kata dia ada bermacam-macam flavor yang dia ada. So aku ambil campur lah. Wah. Geng. Bau dia je dah rasa lapar geng. Belum makan lagi. So kalau korang nak tahu, korang kena datang sendiri kedai tu. Korang kena beli sendiri dan korang kena rasa sendiri. Pakcik tu punya takoyaki memang sedap geng. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab an-nar. Ah, ni dia. Takoyaki geng. Nyap. Yeah. Berasa, cuba try test. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak akan makan takoyaki macam ni je. Bah. Aku akan makan dengan Maggi pedas gila. Tada. Belum makan, kita minum dulu. Untuk korang. Okay geng, takoyaki eh. Nampak ni? Untuk korang, combine punya. Try, try. Aku cuma nak cakap apalah, aku macam terkesan jugalah dengan apa yang pakcik tu cakap tadi. Masa dia kata dia kerja tu pun dah lama, dan dia kata kerja pada mulanya okey, tapi bila masa PKP dia kata dia rasa macam terkesan lah sebab tak boleh nak kerja dalam masa berbulan-bulan, and then duit simpanan pun aku rasa mesti akan keluar banyak. Macam tu juga aku punya family dan aku sendiri pun duit pun banyak keluar. Kesimpulan dia kat sini satu je, rakyat tengah susah. Kita sebagai rakyat perlu membantu rakyat. Orang-orang kayangan yang berhati marhain akan datang. Nak tahu bila? Masa PRU. Time tu lah diorang semua berhati rakyat. Sambil-sambil tu bagi mini love. Aku yakin. Okay geng, last one. Okay geng, itu saja pada video kita hari ini. So pada korang yang tengok video ni, jangan lupa like, comment and share. Yang paling penting sekali, jangan lupa untuk subscribe video aku geng. Lagi sikit je aku nak dapatkan 1000 subscriber geng. So pada korang juga jangan lupa follow aku punya IG, nanti aku akan bagi gambar dekat situ. Okay, kita jumpa pada next video. Okay, bye. Assalamualaikum.